Halo semuanya, selamat sore. Masih kembali lagi di channel New Bidong. Kali ini aku mau bikin tutorial foto yang masih viral. Jadi dia ada efek ala-ala selebgramnya ya, cuma sedikit diberi ya polesan-polesan dikit. Gimana tutorialnya? Simak terus video ini. Baik, di sini kita menggunakan dua aplikasi. Yang pertama itu adalah aplikasi PicsArt, yang kedua kita menggunakan Lightroom CC. Jadi langsung saja kita buka aplikasi PicsArt-nya. Kita langsung saja masukkan fotonya yang mau diedit. Terserah kalian mau pakai foto yang model gimana saja. Langsung kita masukkan. Hasil screenshot-nya ini, kemudian kita pergi ke effect, kita pilih yang warna, lalu kita pilih yang negatif. Ini dia negatif, kita checklist, lalu kita crop, kita ambil bagian ini saja, kita checklist, kita padukan, pilih yang layar. Ini kita besarkan sedikit, lalu kita letakkan di bagian sini. Selanjutnya kita tambahkan foto lagi, screenshotan. Ini kita tambahkan, lalu sama seperti tadi, kita ubah efeknya menjadi negatif. Kita checklist, lalu kita crop. Kita ambil bagian ini saja. Checklist, lalu kita perbesar, padukan. Kita pilih yang layar, kita letakkan di bagian sini ya. Selanjutnya kita masukkan foto lagi ya, kita masukkan 3 foto sekaligus. Kita sama seperti tadi ya, kita rubah efeknya jadi negatif, lalu kita crop, kita ambil bagian yang atas, next name-nya New Bidong Tutorial, checklist, lalu kita padukan, pilih yang layar, taruh sini dulu, kemudian kita ubah lagi yang ini negatif, lalu kita crop, kita ambil yang ini, checklist, langsung kita padukan, kita letakkan di sini dulu. Perlu ini aja, kita besarkan dikit ya, seperti ini. Lalu yang ini kita letakkan di bagian samping. Nah, jika sudah, kita klik checklist, kemudian kita pergi ke menu alat, kita pilih sesuaikan, lalu pergi ke saturasi, kita tinggikan atau arahkan seperti ini, setting seperti ini, kita checklist, selanjutnya kita simpan. Nah, jika sudah, kita langsung pergi ke aplikasi Lightroom CC. Nah, kita langsung masukkan saja foto yang sudah kita simpan tadi. Kita add. Pertama kita menuju ke icon ke menu like, kita atur exposure-nya. Untuk exposure kita posisikan di 10 IF ya, seperti ini. Untuk kontras kita atur di mungkin di 33. Highlight kita atur di 18 atau
ya seperti 18. Kemudian untuk white, untuk highlight tadi ya salah, highlight kita ke kemudian untuk shadow kita atur di 18 juga kayaknya ini ya, 18 atau 17 ya. Kemudian untuk white nya kita di turunkan di -45. Kemudian untuk black kita turunkan juga di -63 ya. Selanjutnya kita pergi ke temperatur. Temperatur kita atur di 5 saja. Kemudian untuk mix colornya, untuk warna merah saturasi kita atur di 26. Kemudian untuk luminance -13. Kemudian untuk warna orange kita gunakan hue, kita gunakan 17. Untuk saturasi 10 saja. Warna yellow kita atur di -53. Untuk saturasi ya -44. Selanjutnya kita ke green. Green kita di -100, sama saturasinya juga. Kemudian untuk blue aqua atau biru aqua kita atur di -57. Saturasinya kita atur di -49. Untuk biru dark kita atur di -33. Untuk purple, untuk ungu kita atur di 45. Untuk merah marunnya kita nggak usah atur, atau kita pencet down, klik down, pergi ke effect. Untuk clarity kita sesuaikan ya ke 8 saja. Untuk dihasilnya kita ke 6 ya, 6. Fightnya kita atur di -38. Selanjutnya untuk midpointnya 48. Kemudian untuk fadernya samakan saja 48 ya. Jika sudah, kita menuju ke icon pertajam. Di menu pertajam ini kita sharpening-nya atur di ya, mungkin di 16. Radiusnya kita atur, kayaknya sih nggak usah ya untuk radius. Nah, kita coba lihat hasilnya, hasil awalnya before dan ini sesudahnya. Nah, jika sudah kita save. Oke. Dan kita kembali lagi ke aplikasi PixArt. Kita buang. Nah, kita masukkan yang ini. Mana ya yang sudah diedit tadi? Nah, ini dia. Lalu kita pergi ke menu Add Photo. Kita tambahkan efek ini. Nanti saya siapkan di link deskripsi ya, seperti ini. Kita pilih menu padukan, klik yang layar ya, seperti ini. Jika sudah kita klik checklist, lalu simpan. Simpan tuh galeri ya, selesai. Kita lihat hasilnya. Ini dia hasilnya.
Jadi selesai tutorialnya. Buat kalian yang ingin mencobanya, silahkan mencobanya di rumah. Dan untuk bahan-bahan saya sudah siapkan di link deskripsinya. Jika kalian suka dengan video ini, tekan tombol like dan share ke teman-teman kalian, serta tekan tombol subscribe dan hidupkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan informasi-informasi selanjutnya. Thanks for watching, see you next time.